Ya, jadi kerjasama dengan Pemkab Manggarai Timur, NTT, terutama kali ini adalah di bidang pariwisata dan di bidang kesehatan. Tentu saja untuk kedepannya bisa diperluas dengan bidang-bidang lain, ya, baik itu bidang peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Karena kita di Udayana mempunyai 116 prodi yang bisa dikerjasamakan, khususnya terkait di bidang Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, ya.